Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, yang segala tahmid, takbir, tahlil dan takdis ditujukan kepadanya, yang telah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita menyambung bicara buku kita ini daripada Syekh Mandili kita ini. Kita sampai pada muka surat 179 daripada teks kita yang bernama Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wahyu itu dengan Allah menggambarkan wahyu itu ikhwan dengan perkataan syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Allah menggambarkan wahyu itu dengan syifa, penawar. Al-Qur'an adalah penawar, adalah syifa. Sunnah Nabi Muhammad adalah syifa, penawar. Menyebabkan Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim qaddasallahu ruhahu menyebut, dia kata siapa-siapa yang tidak mendapat syifa daripada Quran, ataupun siapa-siapa yang Quran itu tidak boleh menjadi syifa pada dada dia, maka sudah tidak ada lagi syifa dalam dunia untuk dia. Siapa-siapa yang tidak ada penawar lagi untuk dia, ubat. Kalau Quran tak boleh jadi ubat dan penawar untuk dia, maka ketahuilah dia pergi ke mana pun dalam pentas dunia ini, penjuru dunia ini, dia tak akan berjumpa dengan syifa. Dia tak akan berjumpa dengan apa-apa penawar. Jadi kita cuba siang malam pagi petang ikhwan duduk dalam majlis ta'lim, majlis yang penuh dengan barakah. Tuan Guru kita Ustaz Nan Hafizahullahu Ta'ala selalu menyatakan kepada kita hadis berkenaan dengan siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan kepada dia jalan ke syurga. Subhanallah ikhwan. Dan hadis itu bukan sahaja diberi syurga bagi penuntut ilmu, bahkan ada ganjaran-ganjarannya lain. Ganjaran-ganjarannya lain diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Subhanallah ikhwan. Benak-benaklah agama ini adalah penawar, adalah syifa, rahmah, udan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita sedang berupaya ikhwan, berusaha, bermujahadah. Kita nak operation hati kita, nak belah. Ini kalau dalam bahasa medik dia kata apa? Major operation. Oh, major. Major operation. Boleh Amali ya? Meja pun pangkat besar juga kan. Oh, meja operation. So kita nak bedah dada kita, nak lapangkan dada kita untuk membenarkan dawaun ilahiyun, ubat ilahi masuk ke dalam dada kita dan benarkan dada kita dioperasi oleh penawar besar ini. Maka penulis menyebut kepada kita, rahimahullahu taala penulis, dia kata bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Kita masuk bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Penulis kata, ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Itu satu takrif. Penulis kata lagi, dan berkata setengah ulama, bermakna setengah ulama ada takrif dia, iaitu zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Kata penulis dan berkata setengahnya lain, yakni ulama juga, menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat
daripada barang yang diyakinkan akan halnya, menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat. Kita simpan satu benda yang kita yakin benda itu ia kita berhajat pada dia, benda itu kita sangat-sangat perlu, benda itu kita simpan. Ada sebahagian ulama kata itu makna zuhud, dan berkata setengah yang lain meninggalkan menuntut yang tiada, yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Meninggalkan menuntut barang yang tak ada sampai habis barang yang ada. Ini sebahagian daripada ta'rif-ta'rif yang kita jumpa oleh penulis di bawah untuk kita mengenal pasti. Baik ikhwan, satu ta'rif, dua ta'rif, tiga ta'rif, empat ta'rif. Kita kata secara makna hampir lebih kurang, cuma berbeza dari segi pendekatan bahasa. Mafhum dia lebih kurang sama. Baik. Sebelum kita masuk dengan lebih dalam lagi melihat penulis nak menjelaskan apa, maka kita sebutkan balik bab zuhud. Zuhud adalah bab yang ketiga setelah daripada bab taubat dan bab khauf. Bacau kepentingan tiga sifat ini perlu ada dalam hidup kita. Baik ikhwan, asas mereka, balik kepada tajuk, balik kepada method yang dibuat oleh penulis ni pada mukadimah dia. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lepas tu kita ambil ulama lain jadi 7 yang belajar buku ni. Salah satunya method penulis ni kata dia akan ambil semua ini bab-babnya berkaitan dengan hal-hal kejiwaan ini, tazkiyah, daripada Quran dan sunnah, daripada Quran dan hadis. Baik, bila kita bercakap bab zuhud dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebut dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah menyebut. Dari situ para ulama mencari ta'rif dia, mencari makna dia. Dalam surah Yusuf Allah katakan, surah Yusuf mungkin ayat ke-30 kot. Surah Yusuf Allah katakan, Allah kata washarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Sadaqallahu al-azim. Allah kata washarauhu. Allah kata dan mereka menjualnya. Siapa kena jual di sini? Yusuf alaihi salam. Washarauhu dan mereka menjual Yusuf bisamanin bakhsin darahim ma'duda. Dia jual Yusuf dengan harga yang sangat rendah, sangat murah, iaitu beberapa darahim, beberapa dirham. Kenapa mereka jual Yusuf dengan beberapa dirham? Allah jawab. Allah kata wakanu, dan adalah mereka itu fihi, padanya, pada melihat Yusuf tu minaz zahidin. Depa melihat Yusuf dengan perasaan depa rasa Yusuf tak ada nilai, benci. Depa kalau boleh nak Yusuf tu hilang daripada depa bila-bila masa saja. Maka wakanu fihi minaz zahidin, dalam keadaan depa melihat Yusuf dalam keadaan pandangannya, kalau boleh depa nak cepat-cepat berpaling daripada Yusuf. Depa benci tengok Yusuf, tak mau dah, benda yang tak ada harga, benda yang tak bernilai, benda yang tak tertarik. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka adalah daripada orang-orang yang tidak tertarik pun dengan Yusuf. Baik, daripada perkataan ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan zahidin, zuhud kan, mereka zuhud dengan Yusuf, depa tak tertarik dengan Yusuf, hati depa tak ada pun dekat Yusuf. Pasal itu depa jual Yusuf, Quran kata bisamanin bakhsin darahim ma'dudah, dengan harga yang rendah murah. Maknanya beberapa dirham ni siapa pun boleh miliki. Berapa sangat ma'dudah boleh dapat dikira, satu dirham, dua dirham, semacam
Macam Abdul Wahab ada wahu kena jual kan. Daripada 25 dirham jadi 5 dirham. Berapa dirham saja. Baik, daripada sini para ulama mula berbincang. Zuhud ni makna dia apa? Sebab gambaran diberi dalam ayat ini, zuhud menunjukkan mereka itu tak ada hati pun dengan suatu keadaan. Dengan suatu keadaan tu mereka tak ada hati, mereka tak tertarik wujud rasa benci mereka. Mereka tak suka pun, mereka rasa benda tu tak ada untung pun kepada mereka. Baik, secara bahasa kita boleh katakan bahawa kita belajar bab ini, secara bahasanya kita boleh katakan bahawa zuhud membawa makna berpaling. Berpaling, bila satu orang tu dia berpaling arah kan, masa dia berpaling tu, dia bukan berpaling dalam keadaan tak sengaja, bukan berpaling dalam keadaan yang apa, tak dijangka dah. Dia berpaling dengan satu perasaan. Kita ada tengok satu suasana yang menakutkan, kita tak mau tengok, kita berpaling arah. So hati kita tu bila masa kita pusing tengok ke lain, hati kita tak mau dah tengok benda ni. Dari segi bahasa kita kata bermakna berpaling. Kita tinggalkan benda itu. Kita berpaling arah. Kita rasa benda tu tak ada harga pada kita. Itu dari segi bahasa. Zuhud kita terjemah dengan makna itu. Dari segi istilah, dari segi istilah yang ini yang dipakai oleh para ulama dalam ilmu tazkiyah, zuhud diterjemahkan, dapatlah kita terjemahkan zuhud itu dengan makna, dengan makna apa dia? Kita kata zuhud itu ialah wa huwa ibaratun an insirafil rughbati an syai'i ila ma huwa khairum minhu. Itu yang dapat kita lihat makna dia. Ini khususnya makna ni dapat kita lihat dipakai oleh Hujjatul Islam. Cuba tengok zuhud tu. Dalam buku zuhud kita, dia pakai takrif tu. Dia pakai takrif yang dibawa oleh Hujjatul Islam. Dia kata zuhud, dalam buku zuhud kita, dia kata zuhud adalah berpaling dari kecenderungan terhadap sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik darinya. Zuhud dari segi istilah diterjemahkan dengan makna apa dia? Insiraf ar-rughbah. Insiraf, kita palingkan. Ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang memalingkan hati. Insiraf, kita sendiri berpaling, kemahuan kita yang nak berpaling. Kita berpaling daripada apa? Daripada ar-rughbah. Ar-rughbah ni saya ingat kalau terjemahan kita pakai, saya rasa lebih sesuai diterjemah dengan makna keinginan yang kuat. Kita palingkan keinginan kita yang kuat. Keinginan kita yang kuat. Dengan makna kata kita palingkan keinginan kita, kecenderungan kita yang kuat pada satu benda itu. Pasal itu dia kata insiraf ar-rughbah an syai'. Kecenderungan keinginan kita pada sesuatu itu. Sesuatu tu kita paling. Paling ke mana? Ila ma huwa khairum minhu. Kita paling kepada benda yang lebih baik daripada keinginan kita mahu. Itu makna zuhud segi istilah. Dari segi bahasa tadi bermakna berpaling. Kita alihkan pandangan kita. Pergi pada benda lain. Itu segi bahasa. Dari segi istilah, dia adalah satu ibarat, satu ibarat kepada apa? Kepada insiraf ar-rughbah anisyai'i ila ma huwa khairu minhu. Bermakna di sini zuhud dia ada dua apa, takrif ni, takrif zuhud ni dia ada dua apa, layer boleh. Dua peringkat. Satu peringkat untuk masuk dalam ta'rif zuhud, lagi satu peringkat untuk menyempurnakan ta'rif zuhud. Siapa-siapa sahaja dari segi bahasa
dia boleh mengalihkan keinginan dia, kemahuan dia daripada satu benda ke satu benda. Bermakna dia telah pun mengalihkan kemahuan dia. Dia alih kemahuan dia. Bermakna zuhudlah. Kalau contoh hidup kita tahu macam mana. Kita tengah tengok bola. Hati kita nak ke bola. Mai isteri kita. Mai isteri kita dialih gambar. So kita pun masa dialih gambar tu, kita tak memberontak. Kita pun dengan reda duduk tengok menghayati gambar tu. Maka kita telah mengalihkan kemahuan kita tadi kepada benda lain. Pada label ini bermakna zuhudlah. Berlaku apa? Keberpalingan. Saya tak tahu ada tak ada dalam dewan ni. Keberpalingan. Tapi makna zuhud itu dari segi macam-macam dah ada dah dari segi bahasa, tapi dia belum sempurna. Ha, dia disempurnakan dengan perenggan yang kedua. Kita keinginan kita itu kita alih ke mana? Mestilah yang kita alih itu ialah kepada ila ma huwa khairum minhu. Mestilah kepada yang lebih baik daripada hak awal tadi. Kalau tadi kita tengok bola, lah tengok Hindustan. Bini tengok Hindustan, kita layan. Tapi hati kita kata, Hindustan ni tak hebat macam bola. Ha, bermakna, tak masuk dalam ta'rif zuhud. Segi bahasa adalah, segi ta'rif yang sempurna tak ada. Tak ada zuhud. Jadi, tengok ikhwan, para ulama kita sebut, kita nak insiraf ar-rughbah. Kita nak palingkan kita punya keinginan kita itu. Tak, satu benda tidak dinamakan sebagai suatu keinginan, kata para ulama. Keinginan yang nak masuk dalam perbahasan zuhud ni, macam satu orang dia alihkan diri dia daripada berzina kepada kahwin. Nafsu dia ada, tapi dia alihkan. Dia kata, aku tak mau zina lah, aku nak kahwin. Maka dari segi bahasa, melepati ya. Tetapi dari segi makna, dia tak jadi. Itu bukan zuhud. Sebab apa? Sebab kahwin itu adalah benda wajib. Zina itu adalah benda haram. Dia zuhud ni, dia mesti benda tu benda yang al-mubahat. Benda yang harus. Artinya kita memiliki kesenangan yang kita nak berpaling daripada dia pun boleh. Kita dalam keadaan benda al-mubahat ini, dia satu ibarah al-mubahat yang dia itu kita kata hafzun nafsi. Benda yang kita nak berpaling tu, kita nak tinggal benda tu, nak pergi cari benda lebih baik. Benda yang kita nak tinggal itu benda yang memberi keberuntungan pada kita. Maknanya kalau kita tak tinggal dia, kita untung. Apa dia, ikhwan? Pasal itu, al-insirah minar rughbati, ar-rughbah ni, saya fikir tak bersiarannya agak jelas, ar-rughbah di sini bermakna dunia dan isinya. Dunia dan nikmatnya. Iaitu zuhud nak berpaling daripada kesedapan-kesedapan dunia, yang sifat kesedapan dunia itu adalah benda yang al-mubahat, benda yang mubah. Kita nak palingkan dia kepada mana? Kepada yang lebih baik daripada al-mubahat tadi. Benda yang lebih baik. Kalau kita kata tadi, kita berpaling daripada ar-rughbah itu dunia, maka ila ma huwa khairu minhu, itu adalah akhirat. Sebab tak ada dah ibarat yang kita boleh buat. Kita meninggalkan keinginan kita yang begitu kuat untuk kepada benda yang lebih baik. Dalam dunia ini ada banyak keinginan kita yang kuat, yang bersifat halal, yang bersifat mubah. Bersifat mubah bermakna dia tak haram. Kita nak miliki dia boleh.
Tapi kita memilih melepaskan dia, tak mau ambil dia. Kerana apa? Kerana kita tertarik dengan benda yang lebih baik daripada dia. Macam dalam dunia ni ada benda yang kita kalau tak ambil, kita tak untung. Kalau kita tinggal pun kita tak untung, kita tak rugi. Tak rugi apa pun. Katalah kita jalan-jalan jumpa batu. Kita tak ambil batu. Tak ambil batu kita tak boleh panggil zuhud. Sebab batu ni bukan benda orang cari pun dalam dunia. Kalau kita ada dia pun kita tak untung. Tapi kita jalan-jalan, kita jumpa duit RM50. 50, tu saya kata 50, kau RM5. RM5 kita jumpa tu, masa tu sekupang pun tak ada. Saya tak tahulah kalau contoh itu diberi pada orang-orang yang hartawan, orang-orang yang bangsawan, kaya dia, kaya yang apa, kapai di laut, gudang di darat. RM5 tak ada apa, tapi untuk orang bangsat macam saya ni, jumpa RM5, ikhwan, orang bagi RM5. Besar tu saya tak tahu. Sebab apa? RM5 tu boleh buat duit minyak motor 4 hari. Boleh pakai ronda kan dalam kampung. Tapi ya tengok, bila kita jumpa duit, kita tak ambil. Dengan kita ambil dia, kita ada untung. Tapi kita memilih untuk tidak ambil, kita berpaling. Kenapa? Kerana kita fikir ganjaran Allah di hari akhirat itu diperkatakan ma huwa khairum minhu. Yang kita alihkan hati kita, mestilah benda itu lebih baik daripada benda kita tinggal. Maka barulah sempurna syarat zuhud. Barulah sempurna syarat zuhud. Macam saya ni, ikhwan, saya ni orang bawah. Bawah. Kalau kita masuk bank pun, kerana bank ketat. Kerana bank duk tengok, dia ni ada duit ke tak ada duit? Dia berbeza kalau orang kaya masuk bank. Kerana bank dia tengok, wah, habak kata nak berkeluar duit, manager pun takut. Manager paling takut kalau haknya juta-juta ni, dia tukar pergi bank lain. Dia punya tu turun kan. Tapi orang, kalau orang macam saya pergi tukar bank, bukan kata nak tukar, dia tanya tak mau tukar. Saya pun tak ada apa, RM12.05. RM12.05. Tak ada apa. Memang tak ada apa.